Nah, jadi kita lagi di Ledrak Street. Jadi ini kayak jalan ke Old Town, tapi udah bagian Old Town-nya sini sih. Jadi hujan, jadi kita berteduh dan ternyata hari ini tuh Green Monday di sini, hari libur nasional. Maka dari tadi tuh bingung kenapa toko-toko pada tutup. Ini ternyata hari libur nasional dan kita tidak tahu mau ngapain di sini. Udah berhenti hujannya. Nah, kita mau jalan lagi nih, hujannya udah berhenti. Nah, karena aku bilang itu setengah Nikosia itu bagian Turki, jadi kita tuh harus lewat border ini. Tuh ada polisi, jadi passwordnya itu dicap gitu. Nah, jadi ini petanya tuh. Jadi tuh kalau mau masuk ke area sini tuh kita harus distempel paspornya dan aku nggak bawa paspor. Jadi si Iren yang bakalan lewat. Aku jalan-jalan di Nikosia sebelah sini. Nah, jadi di sini itu perpanjangan Ledra Street yang ada di Nikosia, tapi ini di bagian warga Turki-nya. Kucing lagi, kucing, baik kucing. Buyuk, Han cultural. Admission free, yeah. Bagus eh. Lihat dari atas, Buyukhan. Oke, oops, bagus banget. Banyak banget kaktus. Ini weird sih bentuknya. Lidah buaya. Kaktus menjalar. Ini kaktusnya heboh. Gede banget. Sheh. Handmade semua nih. Bagus.
ada mbaknya lagi ngebuat sesuatu. Cakep. Sejarahnya buyuk kan. A few moments later. Nah, kita ini mau lihat kalau bisa Nikosia dari atas. Nah, ini kita dari liftnya, kita langsung ke sini, jendela. Jadi kita bisa lihat Nikosia dari atas. BTW ini RP0 ya, nggak bayar. RP0, itu bagus sebelah situ. Iya, itu yang ada itu. Nah, kita naik liftnya itu yang di sini, namanya Sekolas Tower, lantai 10. Nah, ini ada gereja, kayaknya ini gereja ortodoks sih, Katolik ortodoks. Ini baru belakangnya, tadi kita lihat dari atas kan. Itu ada bendera Greece, Yunani. Tuh, bagus sih gerejanya, kayak dari tanah liat gitu. Nah, itu tadi Sekolas Tower yang kita naik tadi. Nah, ini di gang kecil ini dong, di yang street tadi itu, Leisure Street itu, ada museum. Jadi itu namanya Leventis Museum, jadi kayak ini barang-barang peninggalan kota Nikosia. Tapi, dia di gang kecil loh. Tutup ya, karena hari ini hari libur nasional. Nah, jadi kawan-kawan, karena aku udah keliling-keliling di Nikosia ini, dia nggak begitu gede sih, jadi nggak begitu banyak yang dilihat juga. Aku mau tutup video aku sampai sini. Thank you for watching. See you next video. Dadah. Nah, hari ini tuh hari Green Monday di sini. Jadi itu kayak hari libur nasional. Terus tradisinya mereka ini main layangan gitu, simbol kebebasan, bersih dan lain-lain. Ini pada banyak yang main layangan di pantai.